PTL tidur. Coba KPPS habis mandi. Sama. Sama aja kejadian banyak. Udah gede mobil ya. Itu. Kita berada di depan rumahnya Mas Rela sih, guys. PTL tidur. KPPS habis mandi. Sama. Sama aja kejadian banyak ya. Udah gede mobil ya. Itu. Semenjak jadi panwas, kemarin habis jadi mobil. Ambil satu unit rumah. Kembali tau itu. Itu kan Pak Pangmu itu. Ayo bos, senang bos kali ini. Jadi APPS ini kok ngomongin DP mobil, DP mobil. Apakah yang di viral-viral itu serius ya? Makanya jadi anggota KPPS atau anggota KPPS itu langsung DP Pajero katanya. Ini gimana ya, Pak? Tapi dulu pelantikan itu pelantikan ya, langsung DP Pajero. Langsung. Wih, gila. Katanya sehari 1 juta ya barangnya. Iya. Ya bayangkan aja ya, satu bulan 200. Satu bulan berapa berarti? Tinggal kalikan aja. Iya, tinggal kali aja. Kali berapa, Pak? Kali 1. Ngawur ya, yang bikin konten dikalikan 30 itu ya. 30 dikalikan 1 tahun. Maksudnya cuma satu kali aja dong. Jadi enggak jadi DP Pajero. Hanya mimpi itu tadi. Hanya mimpi. Tapi bagus buat konten. Ini barusan Asara mancing teman-teman di sungai. Kita baru datang. Ternyata Asara udah balik dari sungai. Tadi dapat ikan apa enggak, Pak? Alhamdulillah pancingnya putus. Jadi cepat pulang ya. Udah dapat ikan. Belum sampai dapat ikan pancingnya putus, teman-teman. Jadi barusan pulang. Jadi pasti Mas Farel sekolah tapi kita nggak bisa ke sana teman-teman. Jadi siangnya setelah pulang sekolah Mas Farel mancing kita ke sini. Pas kita baru sampai ini adiknya masih pakai jaket. Mas Farel tiba-tiba udah di sungai aja. Baru aja mancing tapi nggak dapat ikan. Dapatnya pancingnya putus. Udah gitu teman-teman. Kita update informasi terkini mengenai Mas Farel di sekitar rumahnya. Ikutin terus videonya teman-teman. Thank you.